Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu catatannya. Ingat baik-baik, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang kita minta langsung diberi karena kita butuh seketika. Ada saat kita minta, dipandang bahwa kita belum siap. Saat ini belum siap untuk menerima itu, keinginannya besar. Sering saya ilustrasikan, ada anak kecil 5 tahun, dia ingin dibelikan motor. Motor yang besar, motor yang kadang suka dipakai orang dewasa. Orang tuanya mampu, tapi orang tua menilai belum layak dia mengendarai ini. Belum ada kemampuan, kalaupun terlihat bisa, bisa mencelakai dirinya atau orang lain. Maka ditunggu sampai dia dewasa, disimpankan uangnya, disimpankan potensi untuk membelinya, supaya saat dia mampu, lalu kemudian diberikan apa yang dia inginkan itu. Ada yang ketiga, diganti dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit, meminta dibelikan jeruk. Kata dokter, yang baik untuknya adalah apel. Orang tua memberikan apel kepadanya, bukan jeruk, karena itu yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan.